Seri Samsung Galaxy S yang sempat menjadi primadona di industri smartphone tahun lalu terus berusaha menunjukkan taji. Kali ini, generasi terbaru sudah meluncur ke pasaran. Samsung Galaxy S4. Perangkat ini menggadang beberapa fitur unggulan, di antaranya Air Gesture dan Air View. Air Gesture dapat digunakan untuk memindahkan foto video atau halaman web hanya dengan melambaikan tangan. Dengan pengaturan yang tepat, fitur ini dapat berjalan mulus. Mode Air View memudahkan pengguna untuk mempreview foto dan video di galeri tanpa harus menyentuhkan tangan ke layar. Berikutnya, feature Smart Pause. Video yang ditonton akan otomatis berhenti apabila pengguna mengalihkan pandangannya dari layar. Sayangnya, feature ini hanya dapat berjalan baik dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Sensor yang tersemat pada kamera depan Samsung Galaxy S4 juga memungkinkan pengguna menaikkan dan menurunkan halaman web dengan mengikuti gerakan wajah pengguna. Feature ini disebut Smart Scroll. Keunggulan lain dari smartphone ini adalah kamera 13 megapiksel dengan feature Dual Zone. Kamera smartphone canggih ini mampu merekam secara simultan dari kamera depan dan belakang. Selain itu, layar Galaxy S4 dilapisi pelindung Gorilla Glass 3 yang membuatnya tahan terhadap goresan benda tajam dalam skala ringan. Dengan segala kelebihan fitur yang dimiliki oleh Galaxy S4, Samsung tetap mempertahankan material plastik seperti generasi sebelumnya, sementara kompetitor lain telah menggunakan bahan metal. Nah, jika Anda berminat menjajal plus minus Samsung Galaxy S4 ini, siap-siap merogoh kocek sekitar 7.500.000 rupiah.